Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyandang gelaran bintang paling popular, anugerah bintang popular berita harian sebanyak 3 kali, yaitu Sheikh Zisem bangga sahabatnya Bel Ngasri merangkul trofi sama hasil jerih payahnya lebih 3 dekad dalam dunia seni. Pernah berganding dengan Bel dalam telefilm yang disiarkan pada 1997 ketika mereka masih remaja, Sheikh berkata temannya itu layak memegang gelaran bintang paling popular. Saya ucapkan tahniah kepada Bel. Tidak persoalan yang perlu diberikan, anugerah itu selayak-layaknya diberi kepada Bel. Saya hadir pada malam kemuncak itu, termasuk Uncle Harun Hashim, yaitu pelakon veteran, di mana kami pernah bekerja sama dalam telefilm tersebut. Ketika bekerja sama dalam drama itu, saya sedar hebatnya bakat dalam diri Bel. Ketika itu, Bel memberi impact besar dalam dunia lakonan dan sedikit sebanyak Bel beri inspirasi kepada saya untuk menjadi pelakon yang baik. Jadi pada malam kemuncak, apabila saya dan Uncle Harun tengok Bel naik atas pentas ambil anugerah, kami fikir ia adalah suatu yang sangat berbaloi. Katanya ketika ditemui. Jumaat lalu Bel di istihar bintang paling popular berita harian menerima trofi artis komedi popular. Sam meraih trofi bintang paling popular pada edisi ke-24, ke-26 dan 28. Sam yakin atas pengiktirafan itu kerjaya Bel sebagai artis serba boleh akan terus menyinar. Pada anugerah Screen 1997, Bel menang trofi aktor pembantu terbaik dan mungkin selepas itu macam-macam anugerah yang pernah dimenangi. Berdasarkan pengalaman sendiri di platform ini, acara anugerah ini adalah luar biasa. Walau terbaik macam manapun kita, tanpa sokongan peminat dan penyokong mustahil untuk kita dapat anugerah itu. Jadi saya faham bagaimana terharunya Bel pada malam itu. Saya doakan agar insya Allah kejayaan akan terus datang bergolek ke arah Bel. Teruskan berjuang karena tanpa Bel sedar dia sudah memberi inspirasi kepada ramai penghibur yang ada di Malaysia ini, katanya. Sementara itu, Bel sangat terharu mendengar ucapan daripada kenalan lamanya itu. Sam pernah memenangi trofi bintang paling popular, maknanya dia lebih dahsyat. Saya bukan tak nak jadi macam dia, tapi mungkin nasibnya lebih baik selepas kami menjayakan film tersebut. Tetapi saya okay, Sam sentiasa beri semangat dan kata-kata dia sangat bagus. Saya juga terharu pada apabila mendapat tahu Uncle Harun datang pada malam kemuncak, tetapi sayang tidak dapat berjumpa. Saya doakan Uncle Harun sihat dan cerdas senantiasa, katanya.